Assalamualaikum, bertemu kita sekali lagi di dalam Dapur Izzah. Dan untuk hari ini, dua lagi menu yang akan kita kongsikan untuk anda. Dan bersama dengan Izzah pada pagi ini ialah Puan Roslinda binti Ahmad, ahli bakat Batalion ke-13, Regimen Askar Melayu Diraja Kem Pakis Sri Aman. Ya, Izzah. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam, Izzah. Okey, Puan. Untuk hari ini, dua lagi menu yang akan kita kongsikan kepada penonton kita pada hari ini, yeah. iaitu kita akan masak menu pertama saya laksa Johor dan menu kedua saya soto ayam. Dan untuk resepi yang pertama kita nak masakkan kita nak masak apa dulu, Puan? Okey, sekarang saya tunjuk bahan-bahan dia, Zain, yang kita perlukan. Pertama kita perlukan 5 ulas bawang. Okey, 2 inci halia. 1 labu bawang putih. Bawang putih. 10 tangkai cili kering. 2 inci lengkuas dan 6 batang serai. Okey, serbuk kari. Kita ada santan. Santan anggaran dalam satu kotak besar, ya? Ya, betul. Satu kotak besar santan. Cili kering dalam 100 gram lah. Bukan cili kering. Udang kering. Udang kering. Lebih kurang je. Kering. Okey, tak apa. Udang kering anggaran dalam 100 ke 200 gram lah. Yang telah pun di kisah halus. Halus ataupun kasar pun boleh juga, kan? Boleh juga. Okey, dan ini pula? Ini bahan utamanya lah, Zai. Ini ialah ikan kembung. Ikan kembung. Ikan kembung ni kita rebus dulu, Zai. Kita rebus, ambilkan air, ambilkan isi dia. Lepas tu kita blend. Baik. Dan ini pula adalah? Ini kerisik. Kerisik. Anggaran dalam kerisik ni dalam setengah kilo kerisik lah. Setengah kilo kerisik. Dan ini mix spaghetti lah. Kita guna mix spaghetti. Hari ini saya gunakan dalam 2 paket. 2 paket. Yang ini yang telah pun siap direbus, ya? Ya, betul, Zah. Dan mungkin ada petua nak... Betul-betul. Kalau kita nak supaya mie spaghetti tu tak melekat, boleh direbus dalam... Campur minyak campur sikit. Ya, betul. Campur minyak sikit. Baik. Dan ini adalah serbuk perasa. Ya. Dan... Kita perlukan minyak lah untuk menumis. Dan sedikit air lah. Baik. Okey. Selepas ini kita akan tunjukkan kepada anda cara untuk memasak laksa Johor. Nantikan selepas ini. Baiklah, seterusnya kita nak menunjukkan cara-cara untuk memasak kuah mi laksa Johor ini. Baik, Puan. Mula-mula kita nak... Kita hidupkan dulu, Azhar, dia punya ni. Api ni. Api. Okey. Kemudian kita masukkan minyak. Minyak ni... minyak dalam... 5 sudu besar pun boleh lah, Zah. Sebab bahan yang kita nak tumis pun banyak, kan? Dan okay, kita... untuk laksa Johor ni, anggaran untuk kita menyediakannya, berapa lama masa? Sebab bagi saya, kalau saya lah, kan, dia sebab banyak bahan nak menumis lagi, dalam setengah jam tu untuk menumis, Zah. Untuk kuah dia. Setengah jam tu untuk menumis sampai dia naik bau tu, baru kita masukkan ikan yang telah di inilah. Yang telah dikisar tadi. Okey. Kita tunggu sampai minyak tu panas. Okey. Sekarang mula. kita masukkan bawang merah. Bawang merah. Belum masak lagi. Sikit lagi. Okay. Semua ke atau macam mana ni? Kita masukkan dalam 5 sudu lah boleh tak? Baik. Bawang putih, ya, betul. Bawang putih. Tumis sampai dia naik minyak aja. Baik. Dan halia. Halia. Kita gunakan cili. Sudu halia. Cili kering. Cili kering. Ini kepedasan. Ikut kepedasan yang kita sukalah, Zah. Tak suka pedas, jangan letak banyak. Betul. Banyak tak tahan pedas tu, kurangkan cilinya. Tapi kalau orang Johor memang suka makan pedas. Ya, pedas memang Johor. Sebab kita pun kalau kadang-kadang ada tambah kicap pun kita pedas juga, Zah. Masukkan lengkuas, Zah. Lengkuas. Dan lengkuas ni dalam 2 inci lengkuas lah, serai anggaran 6 batang serai. 6 batang serai ni semua bahan ni tadi semua dikisar. Dikisar halus. Okey.
kacau-kacau dulu. Okey, ambilkan udang kering lah. Udang kering. Okey, masukkan udang kering. Udang kering ni kalau ikut selera lah kita. Kalau kita lebih suka nak terasa lagi udang tu kan, kita boleh letak lebih. Kalau tak nak, kita letak sikit je lah. Tapi kalau saya lebih suka letak banyak, Zah. Kalau macam tu, kita letaklah banyak. Ya, betul-betul. Betul, Zah. Kita masukkan lagi sikit, okay. Lebih. Masukkan lebih. Okey. Yang udang kering ni, kalau kita kisar tak berapa halus sangatlah. Ada kasar sikit. Betul. Sambil, jadi dalam kuah tu ada nampak lah nanti. Faham. Okey, sekarang masukkan serbuk kari lah, Zah. Serbuk kari ikan. Serbuk kari ikan. Kalau tak ada kari ikan, kita boleh jugalah guna kari daging. Boleh-boleh juga. Tapi, saya pernah guna juga, Zah. Saya masak tu saya pernah guna juga. Tapi rasa dia tak berubah lah. Tak berubah. Tak berubah. Sebab dia serbuk kari kan, sama. Kalau ada serbuk kari ikan, seelok-eloknya kita se-elok-elok gunakan. Kalau tak ada, kita boleh gunakan serbuk kari daging. Ya, betul, Zah. Baik. Seterusnya pula. Okay, seterusnya, kita biarkan dia sampai dia, kita tumis sampai dia naik minyak lah, Zah. Naik minyak dan kalau Johor cakap sampai garing. Garing. Sampai garing. Okay, tunggu dia sampai garing. Baru kita boleh masukkan isi ikan, santan dan kerisi. Kerisi. Dia sampai dia garing. Baik. Okay. Kalau di Johor, selain daripada laksa Johor, menu ataupun makanan yang lain yang boleh kita perolehi. Okey. Kalau saya di tempat saya lah, Zai, kalau macam hari raya ke kan, kita ada berasak. Berasak tu biasa kebiasaan untuk orang Bugis lah. Berasak tu mungkin puan boleh jelaskan sikit bagaimana rupa berasak tu. Dia berasak tu daripada dia beras kan, Zah. Dia beras tu lepas tu dia letak dalam daun pisang. Tapi dia lepeh-lepeh, Zah. Dia makan bersama dengan? Dia makan bersama dengan asam pedas. Asam pedas ikan tenggiri. Tu makanan biasa orang Bugis lah, Zah. Sebab di Johor ni kebanyakannya majoritinya orang Bugis, orang Johor, orang Jawa. Macam tempat saya lebih kepada Jawa lah, Zah. Maknanya puannya ada darah adalah Bugis. Ya, betul betul. Baik, nampaknya dah garing dah ni. Okey, boleh masukkan santan dulu, Zah. Santan ya. Okey. Anggaran satu kotak besar santan. Ya, satu kotak besar santan. Perlahan-lahan. Adakah semakin berlemak, semakin sedap kuah ni? Ya, betul. Sebab dia memang berlemak. Itu sebab kita pakai, walaupun kita dah guna santan, kita masih perlukan juga kerisik. Kerisik. Itu lagi naik rasa dia, Zah. Faham. Okey. Biarkan dia sampai mendidih sekejap. Balukan dia. Okey. Okay, masukkan kerisik lah. Kerisik. Adakah semua ni digunakan? Kita guna separuh je lah. Separuh. Sebab santan tadi pun dah satu tu kan? Okay. Kita masukkan kerisik. Kerisik. Ya. Bukan mudah ya, Zan, kalau nak buat kerisik ni kan. Betul, kita ambil masa. Ya, betul. Kita kadang-kadang, tapi sekarang ni zaman moden, Zan. Semua sudah sedia ada kan? Di kedai kita boleh jumpa kerisik ni yang dah pun dipaket. Ya, betul-betul. Kalau kita nak buat sendiri, Zan, memanglah sekarang ni ambil kan. Ambil masa. Ambil masa kan? Okey, kita dah masukkan kerisik tadi. Kan tadi. Biar dia sebati dulu lah. Sebati. Ini juga yang akan memekatkan kuah ni, kan? Ya, kuah laksa ni tadi lah. Okey. Dah masuk santan. Dah terliur dah saya melihat kuah ni, kuah. Memang nampak Tapi ada lagi satu, Zah. Laksa Johor ni, dia akan makan dengan bersama sambal belacan. Sambal belacan. Dia aksesori. Macam aksesori dia jugalah. Makan bersama sambal belacan. Ya, betul. Sambal belacan tu, siapa nak pedas taulah banyak kan. Siapa yang tak pedas tu, sikit je lah. Ya. Okey, masakkan sampai dia naik minyak lah. Masakkan. Taruh semua. Okey, Puan. Okay. Selain daripada berasak, apa lagi menu yang terdapat di negeri Johor? Ada otak-otak juga, Zah. Otak-otak. Otak-otak tu masa dibakar dalam daun kelapa ke, daun nipah ke, macam itulah.
daun kelapa ke? Biasa guna daun kelapa lah Zah sekarang. Biasa kalau kat kedai makan, kalau di tempat saya lah kan, kalau kat kedai makan tu, kita duduk je dekat kedai makan tu memang dah sedia ada. Atas dekat, meja tu? Atas meja tu. Otak-otak? Ah, otak-otak tu sedia ada. Siapa nak, boleh lah makan. Adakah ia makanan sampingan untuk dimakan dengan menu lain ataupun? Tak. Dia macam snack lah. Ya, betul. Sebelum kita, sementara kita nak menunggu apa yang kita order tu kan, kita boleh makan tu dulu. Faham. Ni tunggu sampai dia tak berketul-ketul lah. Masih ada sikit lagi. Okay. Sampai dia naik minyak lah Zai. Nampak dia naik minyak tu tadi. Dia kan okey, masukkan, boleh masukkan garam lah Zah. Garam. Ya. Masukkan sedikit garam. Garam. Okey. Serbuk perasa. Serbuk perasa. Sikit rasa. Gula. Gula. Oh, dia dah mula terletup tu Zah. Tu tandanya dia pekat Zah. Dah pekat ah. Okey, kita boleh taruhkan air. Taruh gula dulu. Air ya? Taruh gula dulu. Okey. Gula ni, kalau orang Johor ni, saya lebih suka manis-manis sikit Zah. Manis-manis sikit. Tapi ada juga yang tak makan manis kan? Boleh kurangkan lah. Ikut cita rasa. Cita rasa masing-masing lah. Okey. Okay, masukkan air sikit. Sebab dia dah nampak pekat kan? Cukup. Lagi-lagi Zah. Lagi-lagi. Okey. Air ni pun ikut berapa banyak kita nak. Ya betul. Nak letak lah ya. Sebab kita ada santan tadi kan? Cuma bila dia dah pekat, terlampau pekat tu sebab kita taruh Kerisik lebih tadi kan? Udang kering pun kita lebihkan juga tadi. Dia jadi pekat. Boleh tambah air sikit. Okey. Untuk kalau tak nak nak bagi dia rasa lemak tu, santan tu lah biar pekat lah. Faham. Okey, biarkan. Okey. Kita tunggu kuah ni mendidih. Mendidih dulu. Okey. Dia laksa Johor ni pun kita makan dia, hidangkan dia kat pinggan. Laksa, dia punya mie pun guna spaghetti kan? Okey, lepas tu dia ada aksesori dia tu. Bahan-bahan ramuan sampingan dia lah. Kita pakai kacang panjang. Kacang panjang. Toge. Sambal belacan tadi. Yang sebut tadi tu. Itulah atasnya. Makan bersama itulah. Dan kita nak tahu jugalah Puan. Kenapa mie spaghetti yang kita gunakan? Kalau negeri lain kan, kita nampak memang mie laksa tu. Mie laksa betul kan tu, yang putih tu kan? Kalau laksa Sarawak, kita guna mie hoon. Yang ni kenapa kita gunakan mie spaghetti ni? Okey, sebenarnya dia menu laksa Johor ni, dia zaman dulu memang daripada asalnya daripada istana. Daripada istana lah. Jadi laksa mie tu mie istimewa lah yang digunakan. Jadi dipakai mie spaghetti sampai seterusnya spaghetti lah. Itu keunikan laksa Johor ni ya Puan. Ya betul. Setiap negeri lain dia punya keistimewaan sesuatu menu tu. Kalau Johor kita gunakan spaghetti. Yalah, dia sebab kita berlemak. Dia berlemak. Laksa ni berlemak. Kalau kita pergi laksa Pening dia lain kan? Lain. Dia macam masam-masam kan? Okey, ni berlemak rasa dia. Okey. Okay, nampak dalam lidah ya Zah? Kuah ni pun dah berlidah. Okey, gaul-gaulkan dia sampai ni. Adakah nak perlu kita punya api ni kita nak slow sikit ke? Sikit-sikit api dia. Sebab dia dah mendidih kan? Okey. Tunggu sampai mendidih. Okey. Yang mana yang masih berketul-ketul tu bolehlah kita hancurkan lah kan? Bila dah dia mendidih terlalu lama pun, dia kita boleh tambah lagi air. Maknanya kita kalau kita rasa dia kurang, Dia pekat, dia pekat boleh kita tambah air. Santan pun boleh juga. Okey, dan boleh kita masukkan menu utama, dia punya bahan utama lah. Isi ikan kembung. Yang telah pun dikisar. Ya, betul. Anggaran betul. Dalam 1 kilo ya, 1 kilo tadi ni. Okey. Kita gunakan semua ke atau macam mana ni? Ataupun setengah je? Setengah je. Selain pada ikan kembung, ikan apa dia? Tenggiri. Tenggiri, ikan tenggiri boleh.
Okey, Zah. Okey. Rebus dulu ikan ni, asingkan daripada tulang dia, kan? Takut dalam kuah kita pun bertulang juga, kan? Betul. Kadang-kadang kita, walaupun kita dah blender, dia tak hancur lagi. Betul. Tulang tu. Tulang kan keras, kan? Mm-hmm. Untuk anak-anak. Ni anak-anak saya memang suka, Zah. Sebab dia lemak, kan? Kurang pedas. Sebab kita pakai cili kering sikit je, kan, tadi? Mm-hmm. Okay. Okay, dan biarkan lagi, baru masuk ikan tadi kan, biarkan sampai mendidih lah. Tunggu sampai mendidih. Sampai mendidih siap lah, Zah. Okay, kita akan tunggu untuk kuah laksa Johor ini masak. Selepas itu, kita akan kembali lagi. Baiklah Puan, ini mie spaghetti yang telah pun kita siap hiaskan. Kita letak tauge, timun, pecah panjang dan juga sambal belacan. Baik. Dan kuah kita pun telah pun siap dimasak. Dan bolehlah Puan letak ke dalam pinggan. Okay. Baik. Tak apa, saya bantu. Oh, bantu? Ya. Nampak pekat ya? Dia tu memang pekat, Zah. Sebab kita santan tadi, kan? Kalau tak nak, kalau masih tak nak pekat sangat, kuah boleh tambah santan dan air lah. Okey. Mungkin kita boleh letak sikit di tepi ni pun. Okey. Okey. Baiklah. Inilah menu pertama, laksa Johor yang telah pun siap dimasak. Dan selepas ini, kita akan kongsikan untuk resepi yang kedua pula di dalam dapur Iza. Kembali lagi kita di dalam dapur Iza. Kalau tadi kita dah kongsikan laksa Johor, dan untuk resepi yang kedua ini kita akan masak soto ayam. Soto ayam dan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang kita perlukan hari ini ialah 4 ulas bawang merah, 1 labu bawang putih, 2 inci halia, okay, ayam yang telah dipotong. Garam, perasa dan rempah, bunga cengkih, bunga lawang, kulit kayu manis, buah pala dan juga sup bunjun. Baik. Dan ini merupakan bahan-bahan untuk kita nak buat sup, kuah soto tersebut. Soto ayam. Dan kita mulakan? Boleh. Okey. Okay. Panaskan piyuk dulu. Okey. Dan okey, boleh taruh minyak lah sikit. Minyak sedikit. Minyak untuk menumis bawang-bawang tadi, kan? Okay. Ada setengah orang, Zah, dia tak dah guna rempah, dia tak payah guna sup bunjun lagi. Tapi macam saya lebih suka dah ada rempah, saya bunjutkan lagi. Guna lagi sup bunjun tu. Bagi rasa lah. Maknanya tak salah lah untuk kita gunakan sup bunjun dan rempah ratus ni. Kalau tak ada sup bunjun, kita cuma ada rempah ratus ni pun boleh. Boleh juga. Kita sediakan masak. Kalau tak ada sup bunjun, kita gunakan ni je lah. Baik. Kalau saya lebih senang sebut rempah empat beradik. Dia mesti masuk empat beradik tu, mesti dalam makanan mesti ada tu. Kalau kurang satu, dia rasa lain. Lain. Untuk melengkapkan sup kita. Betul, Zah. Baik. Okay. Boleh teruskan? Okey, silakan. Okay. Ambil bawang merah. Kita tumis bawang merah. Anggaran dalam berapa banyak ni? Dalam 5 sudu pun boleh lah, Zah. Baik. Okay, bawang merah. Bawang putih. Okay. Halia. Semuanya kita kisarkan. Untuk buat sup lah ni. Sama juga kita tumis dia sampai garing. Maksud Johor lah garing betul ni. Sampai nak minyak, ada orang cakap sampai nak minyak, kan? Okey. Dia macam okey, boleh masukkan rempah. Yang empat beradik tadi tu. Empat beradik. Okey. Kalau tak tahu apa empat beradik ni? Bunga cengkih. Bunga cengkih. Kulit kayu manis. Bunga lawang. Dan juga buah pala. Buah pala, betul. Masukkan. Kita ikut anggaran berapa banyak kita nak. Ya, betul. Kalau nak suka nak rasa rempah tu lebih, masuk lebih pun tak apalah. Okay, tapi kalau bila masuk ke satu lah, Zai. Sup bunjun ni kita masukkan akhir nanti. Akhir sekali. Sebab dia dah biar dia
Rempah tu naik dulu. Baik. Okay, tumiskan sampai garing. Garing. Sambil kita nak tunggu bahan-bahan ni garing, Puan. Puan memang asal daripada Johor, ya? Ya, betul. Daerah mana tu? Saya dari Pontian. Pontian, Johor. Baik. Uh-huh. Dan kalau di Pontian, apa yang menarik kat Pontian tu, Puan? Oh, kalau tempat saya, Zain, kat Pontian dia ada daerah Kukup ni. Uh-huh. Kukup tu penghujung benua Asia. Maknanya terletak di penghujung. Penghujung betul-betul benua Asia. Kat situ memang ramailah pelancong. Kalau pergi Pontian mesti singgah situ. Baik. Dia ada Taman Negara Johor, Pulau Kukup. Kat situ macam-macam. Kalau daripada Johor Bahru, berapa jarak perjalanannya nak ke tempat tersebut? Makan masa berapa lama tu? Kalau dari Johor Bahru, 1 jam 45 minit lah macam tu. Baik. Tapi lagi sekarang pun jalan pun sesak, kan? Makan masa sikit lah. Uh-huh. Itu salah satu tempat menarik. Menarik tempat saya lah. Dekat Pontian lah. Ada juga dah Muzium Bugis dah. Muzium Bugis. Kat Muzium Bugis tu apa yang ada? Macam dia, bagi kami ni yang belum lagi kesempatan nak pergi ke sana, mungkin Puan boleh kongsi sedikit yang menarik yang terdapat di situ. Dekat dalam Muzium Bugis tu dia ada tunjukkan sejarah orang Bugis macam mana datang ke Johor, kan. Ada perayaan tradisi orang-orang Bugis, peralatan-peralatan diorang, semua dipamerkan kat situ. Menarik tu, Puan. Kalau berkunjung datang ke Johor, jangan lupa untuk singgah ke tempat yang Puan katakan tadi. Betul. Ada lagi satu dah, macam kawasan saya Pontian tu, untuk melihat anak bulan, kan? Kalau nak tengok anak bulan untuk puasa, raya, kan, dia ada sebut Pontian Johor, kan? Betul. Ya, betul. Kat tempat saya lah tu. Tak jauh lah daripada rumah saya kat situ. Biasa kat situ kalau bulan puasa tu dah tahu dah, mesti orang tengok anak bulan kat situ, dah standby. Bertumpu di situ lah. Betul. Keza, dia dah nampak macam dah garing, eh. Okay, boleh masukkan ayam dulu lah. Ayam. Bagi dia sebati dengan rempah-rempah ni tadi. Okey, masukkan ayam. Ada orang ni suka masuk air dulu, Zah. Kemudian masuk ayam. Tapi kalau saya suka ayam tu resap dengan rempah-rempah dia dulu. Tapi tak salah untuk masukkan Ya, betul. Masuk air, masuk ayam pun tak salah juga. Ikut cita rasa masing-masing. Kalau macam saya masak pun, kalau apa-apa menu yang saya masak, saya akan masukkan ayam dulu, kan? Baru saya letak air. Betul. Sebab kita keluarkan air daripada ayam tu sendiri. Betul. Kita nak bagi rempah ratu tu sebati meresap ke dalam daging. Barulah ada kick kita orang. Betul. Selain daripada soto ayam ni, kan, Puan, Johor pun terkenal dengan mie Bandung, kan? Betul, mie Bandung. Apa lagi, ya? Mie rebus. Mie rebus ada juga, Zah. Apa bezanya, Puan? Mie rebus dan mie Bandung tu? Mie Bandung tu kuah dia lah. Kuah dia tu. Kuah dia lebih pekat, Zah. Dia lebih pekat. Dia paling, kalau yang paling sedap lah di Bandung kat Johor tu, dekat Muar lah, Zah. Itu paling sedap tu. Harus tu, kalau ada kesempatan. Bolehlah singgah dekat Muar. Saya akan singgah ke Muar dan juga kampung Puan lah. Boleh, Zah. Okay, masukkan air, Zah. Tadi sebab ayam tu lah, kita dah sebatikan dengan rempah tu tadi. Masukkan air. Ayam ni dalam anggaran berapa banyak ni, Puan? Tengoklah kita makan untuk berapa orang, Zah. Ni saya buat untuk 5 orang punya makan. Baik. Okay. Masukkan air, biar sampai dia mendidih. Biar dia mendidih sampai ayam tu pun masak lah, Zah. Okey. Dan selepas itu kita nak masukkan apa pula, Puan? Okey, lepas dia mendidih ni, Zah, kita masukkan sup bunjut. Sup bunjut. Okey, masukkan sup bunjut. Okey. Ni kalau ni tak masuk pun tak apa, Zah. Tapi kalau saya lebih suka saya masuk lah. Okay. Untuk rasanya yang rasa kuat. Lagi kuat lagi. Okey, kita gaul. Biar dia merenih, kan? Sup merenih. Okey, kemudian taburkan garam. Okey, taburkan sikit garam. Kalau sup ni, Zah, makin kita biarkan lama dia merenih, dia makin masin. Jadi jangan taruh garam terlebih sangatlah. Maknanya
cukuplah untuk kata orang tadi asal dia dah ada rasa masin tu kan, okey. Sebab bila sup ni makin nak rasa dia sedap lah. Kita makin renih dia, dia makin masin. Saya kalau ikut saya lah kan. Okey, ni sebab rasa je. Sebab rasa ya. Baik. Kita gaul lagi. Gaul lagi. Dan baiklah. Kita akan tunggu kuah ni siap dimasak dan selepas itu kita akan tunjukkan langkah yang seterusnya pula di dalam penyediaan soto ayam ya Puan. Ya, betul. Okey, kuah kita pun sudah masak kan Izzah? Okay. Bolehlah kita hidangkan. Okey, saya tolong Puan. Okey. Hati-hati panas Puan. Oh ya, betul. Soto ayam, ya ayam lebih tak apa Zah. Ayam lebih tu membuatkan selera lagi selera kan? Selera lagi makan. Okey. Okey. Baiklah, inilah dia tadi resepi kedua kita. Ya, betul. Iaitu apa Puan? Soto ayam. Soto ayam yang dimakan bersama dengan sambal kicap. Sambal kicap. Dan sambal kicap ni Puan, macam mana pula penyediaan yang dia tak perlu banyak bahan Zah. Hanya apa, cili padi, bawang putih dengan kicap manis. Kicap manis. Kita blend sekali. Blend sekali, maka hasilnya begini. Sambal kicap lah hasilnya. Makan bersama dengan soto ayam. Soto ayam. Ya. Dan ini resepi kedua kita di dalam dapur Izzah. Dan resepi yang pertama tadi apa Puan? Laksa Johor. Laksa Johor. Dua resepi telah pun kita kongsikan untuk anda dari negeri Johor pada hari ini di dalam dapur Izzah. Dan terima kasih juga Puan. Ya, terima kasih juga Izzah. Di atas kesudian Puan meluangkan masa berkongsi resepi bersama dengan kita pada hari ini. Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga kepada kru penerbitan dapur Izzah dan juga pihak Kem Pakit di atas kerjasama yang diberikan. Dan nak tahu apa lagi perkongsian resepi yang akan kita bawakan untuk anda di dalam dapur Izzah, nantikan pada episod yang seterusnya. Dan setakat di sini dulu pertemuan kita di dalam dapur Izzah. Bye-bye. Assalamualaikum.